Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya di channel Mr. Kong yang upload setiap hari guys. Kali ini kita akan bahas lagi tentang game Honor of King, dan di mana saya bakal informasikan untuk fix reset season yang ada di Honor of King server global guys. Dan ini ada event-event yang bakal hadir juga nanti guys. Kita bakal bahas semuanya dan juga hadiah-hadiah keren guys. Ada skin epic, ada hero gratis. Wow, pokoknya mantep banget ya. Jadi di sini untuk event Honor of King server global itu kalian bisa dapetin banyak banget guys. Untuk kartu proteksi nih buat yang kalian push rank guys. Dan juga untuk battle privilege akhir pekan nih, kalian bisa dapet star stone, ada XP 2 kali lipat, dan juga nanti bakal hadir 8 skin epic guys yang gratis ya. Kalian bisa milih salah satu itu guys. Dan untuk kalender Septembernya itu saya sudah pernah bahas di sini guys. Jadi nanti kalian bakal dapetin skin epicnya si ini ya, Lady Zen ini guys. Dan ini menurut saya bagus banget guys. Itu tidak bakal hadir lagi nanti, dan kalian juga tidak bisa beli ya untuk skin epic ini guys. Dan untuk yang berikutnya di sini dimulai tanggal 13 September sampai 24 September guys. Jadi kalian tuh bisa mendapatkan skin epic gratis. Dia memilih salah satu guys, ada Kui, ada Diao Chan, ada Fang, ada Kong Ming, sama Lady Sun ya. Kalian disuruh menyelesaikan misi-misinya guys, dan kalian bisa mendapatkan skin epic ya. So langsung aja guys, kita bakal coba karena saya juga belum buka ya. Coba kita lihat dulu guys ke inventaris. Kita bakal buka guys karena saya juga belum buka ya. Nah ini ya, peti pemilihan skin epic guys. Kita konfirmasi di sini. Karena di sini 4 skin epic saya sudah punya, ada Kong Ming, Kui, Fang, sama Lady Sun. Kita bakal ambil si Dakiao ya. Oke guys, kita ambil loh. Ah, mantap ya. Mana nih? Ada kucingnya guys. Lucu banget. Oke, terus berikutnya kita bakal bahas lagi guys. Nah ini ya, untuk update dan dapatkan skin gratis guys. Jadi, tanggal 18 September sampai tanggal 2 Oktober kalian itu bisa menyelesaikan misi. Ini misinya gampang banget guys. Kalian itu bisa mendapatkan salah satu skin dari ketiga ini guys. Jadi ada Huang Zhong, ini adalah farmland. Dan juga ada Yang Jian, ini class lane ataupun jungler. Dan juga satu lagi jungler ini guys, ini si ganteng kalem ya. Libai guys. Kalian tinggal update aja gamenya, dan nanti ada unduhan yang tulisannya itu hero medan tempur dan juga sistemnya guys. Kalian harus download ya sampai full gitu guys. Oke, terus berikutnya di sini ada Jumat Berkah guys. Atau Jumat Meriah ya. Jadi kalian itu di setiap hari Jumat kalian harus mabar bersama tim dan dapetin skin baru guys. Hingga total ada 5 skin guys. Wow, ada 5 skin cuy. Ini bagus banget. Yang pertama itu kalian bisa dapetin protection. Ini ada pembatasan waktu ya. Dan terus di sini ada poin keberanian. Di sini ada 100 skin gratis untuk waktu terbatas guys, atau ini bisa disebut trial ya. Dan juga ada diskon 40% guys. Wow, mantep banget cuy. Dan ini tersedia dari tanggal 27 September sampai tanggal 25 Oktober guys. Dan ini hanya khusus untuk hari Jumat guys. Namanya itu adalah Friday Frenzy guys. Mantep banget ya. Oke, terus berikutnya di sini ada, nah ini guys, ini buat yang nanti reset seasonnya ya. Jadi event ini dimulai tanggal 18 September sampai tanggal 30 September guys. Kalian itu nanti tanggal 25 bakal keluar guys untuk hero baru, yaitu mode support, dan dia adalah pasangannya dari Augran. Dan saya juga sudah menjelaskan untuk skill-skillnya dan juga combo dan buildnya seperti apa guys. Kalian bisa cek video sebelumnya ya, karena saya sudah mereviewnya guys. Jadi kalian itu disuruh cuman nonton 15 detik, bagikan videonya satu kali. Ini untuk tugasnya ya, gampang banget, cok. Nanti kalian bisa dapat arcana ini guys, 500 ya. Dan untuk yang berikutnya di sini yang Jumat Berkah tadi guys, kalian itu tinggal klaim aja dan juga mainkan pertempuran 2 kali sama bagikan 2 gambar ya. Dan juga nanti bakal ada event ini guys, Maxcraft Veteran guys. Nanti ini kayak berkelana gitulah ya. Kalian bisa ada stage-stage-nya juga guys. Ini biasanya sih kayak buat hero-hero farmland gitu ya. Ini lucu banget cok. Kalian bisa membabat semua monster ya. Ini dia make sih itu guys. Luban ya. Nih item-itemnya juga.
Jadi di Honor of King ini banyak banget untuk mode game barunya guys. Dan itu bakal hadir nanti tanggal 25 September ya. Dan juga di sini ada mode tema Spirit of the Gods. Ini adalah baru lagi guys. Pokoknya kalian harus tungguin aja untuk update selanjutnya ya. Dan ini guys yang penting ya. Jadi di server global ini bakal hadir seperti Freddy Frenzy guys. Kalian masih ingat gak sih Freddy Frenzy itu adalah event yang menurut saya worth it banget buat kalian selesaikan guys, karena banyak banget hadiahnya. Kalian bisa dapetin skin epic, skin rare, skin legend guys, dan juga starstone, dan juga token guys. Kalian mantep banget guys, itu eventnya yang sangat-sangat ditunggu ya. Jadi ini tanggal 25 September ada event namanya itu adalah kotak segalanya upgrade keuntungan guys. Untuk upgrade pertama keberuntungannya itu adalah tier legendary guys. Dijamin mendapatkan hadiah versi lanjutan guys. Kalian itu bisa mendapatkan skin legend, ada hero baru, dan juga token terbatas guys yang bisa kalian belanjakan ya. Terus di sini ada upgrade keduanya, itulah boost item drop guys. Jadi kalian itu disuruh mainkan satu match dan dapatkan kotak setiap harinya guys. Dan kesempatan emas ini kalian bisa dapatkan setiap harinya guys, untuk membuka satu skin setiap hari guys. Wow, gila cuy. Kalian bisa dapetin skin setiap harinya guys. Mantep banget ya. Ini Freddy Frenzy menurut saya lebih baik daripada sebelumnya ya. Dan untuk upgrade yang ketiga, ini makin banyak hero dan skin guys. Jadi nanti kalian itu disuruh bermain juga guys, bermain dan juga menyelesaikan misi. Dan kesempatan itu kalian bisa mendapatkan skin 91 dan hero 75 secara gratis guys. Gila, ini ada skin epicnya si Angela. Terus ini siapa cok? Serem banget anjir. Serem banget ini guys. Ini ada Musashi sama si Ukyo guys. Dan wow, ini menurut saya bagus banget ya. Dan untuk yang berikutnya itu ada hero Daidia guys. Dan ini bakal hadir setelah reset season ya. Jadi kalian juga jangan lupa guys untuk siapkan kuotanya, karena nanti tanggal 25 itu bakal ada update besar untuk season pass ke-7 ya. Oke guys, kayaknya sekian dulu aja untuk informasi. Jadi untuk reset season, dan buat kalian yang pengen push itu tanggal 25 September 2024 guys. Jadi sisa 4 hari lagi guys. Kalian harus siapkan ya jiwa kalian guys untuk push rank Honor of King server global guys. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Kong. Salam sehat selalu. Peace. Jangan lupa di like. Bye-bye. Thank you guys.